Fenomena hujan deras beberapa hari terakhir di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menuai beragam bencana, baik banjir hingga bangunan ambrol. Salah satunya terjadi bangunan rumah milik Abdul Latif, warga Pandan RT2 RW8, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng yang mengalami roboh. Selain diduga bangunan sudah berumur tua, intensitas hujan dengan volume tinggi sempat mengguyur wilayah setempat yang mengakibatkan rumah tua tersebut ambruk. Beruntung dalam insiden ini tak sampai memakan korban jiwa, akan tetapi seluruh isi perabotan rumah tangga tertimpa reruntuhan bangunan. Sementara itu, terkait peristiwa ini, pemerintah setempat baik desa hingga kecamatan bergegas langsung meninjau lokasi kejadian dan memberikan bantuan. Tim Liputan MTV melaporkan.